pencurian dan penggelapan dengan modus COD kendaraan sepeda motor kembali terjadi di Batam. Empat pelaku kejahatan, Ahmad Idris, Wawan, dan Diki Wahyudi serta Ferdiansyah ditangkap Subdit 3 Jatanras di Ditreskrimum Polda Kepri. Keempat tersangka langsung dihadirkan dalam ungkap kasus di lobi Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau pada Rabu 27 Juli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri kembali melakukan ungkap kasus begitu mengamankan empat tersangka kasus sindikat kejahatan pencurian sepeda motor spesialis roda 2. Nah, empat orang pelaku berhasil diamankan di beberapa lokasi ataupun TKP yang berbeda. Nah, empat pelaku ini telah melakukan aksinya di 20 TKP begitu. Nah, dari tersangka polisi saat itu mengamankan 8 unit kendaraan. Nah, modus pelaku ini merupakan termasuk modus baru. Jadi mereka mencari target ataupun korban begitu lewat via medsos. Jadi ketika ada konsumen yang memposting kendaraan, langsung mereka chat begitu untuk diajak ketemuan ataupun dengan maksud membeli kendaraan tersebut. Namun saat dilakukan pertemuan begitu, nah pelaku ini langsung dengan modus mencoba begitu ataupun mau mencoba kendaraan tersebut apakah bagus begitu. Namun saat itu pula pelaku ini langsung membawa kabur. Nah, itu salah satu peran tersangka. Nah, untuk tersangka lainnya ada juga salah satu tersangka begitu mengaku oknum TNI ataupun TNI Gadungan. Nah, jadi pelaku ini perannya menjual barang bukti hasil curian kepada konsumen dengan meyakinkan bahwa motor tersebut merupakan legal, memiliki legal karena yang menjual merupakan oknum ataupun TNI Gadungan begitu. Nah, jadi saat ini empat pelaku itu sudah diamankan dan sudah terekam di sel tahanan. Nah, saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri juga masih melakukan pengembangan apakah ada tersangka lainnya dan apakah ada barang bukti lainnya yang dijual para pelaku ini. Mungkin demikian informasi rekan Firda. Terima kasih. Baik. Terima kasih rekan Beres dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuner Sewancara dari AKBP Ari Broto, Wadir Krimum Polda Kepulauan Riau. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan. Kenapa mereka kita sebut pencurian dan atau penggelapan? Karena memang modus ini cukup baru yang kami temui di perkara ini. Di mana para pelaku ini membuat janji dengan calon korban melalui FJB. Kemudian janji di satu tempat untuk COD. Kemudian terhadap motor itu dengan alasan mau uji coba atau test drive. Setelah dites, motor itu langsung dibawa kabur. Sudah berapa korbannya Pak sejauh ini Pak? Saat ini yang terdata di kami 20 orang. Bapak, modus pelakunya seperti apa Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, rekan-rekan. Hasil curian dijual berapa Pak? Belum. Saat ini untuk pengembangan penjualan berapa itu kita masih dalam pengembangan. Bang, boleh disebutkan soal tersangka ini apakah ada yang residivis? Ya, terima kasih rekan-rekan. Dari beberapa tersangka ini ada residivis, ya. Ada beberapa kasus, ada yang kasus penganiayaan, ada yang kasus yang lain juga. Oke, Bapak, Pak Wadir, tolong dijelaskan soal aksi dia mengaku sebagai apa tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.